Tersangka berinisial NAD dan FAD warga Kepulauan Riau berhasil ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi di Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, beserta barang bukti 1.000 butir pil ekstasi. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat menyusul adanya informasi pengiriman narkotika jenis ekstasi dari Pekanbaru menuju Kota Jambi menggunakan sebuah mobil. Berawal dari laporan masyarakat, petugas langsung menangkap pelaku di salah satu rumah. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 1.000 butir pil ekstasi sebagai barang bukti. Mereka merupakan jaringan yang cukup besar, sehingga untuk keamanannya dan untuk memetakan ya, jaringan narkotika, khususnya di Provinsi Jambi, tim kami, tim pemberantasan membutuhkan waktu untuk mengembangkan. Kedua pelaku dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Jumadi, Aan Prianto, Kompas TV Jambi.